Masih lagi bersama kami dalam Meletup. Tapi tambah seorang lagi. Kita bersama Akim. Ya, Akim Ahmad. Tapi dah tukar dah sekarang ni. Bukan Akim je lagi. Akim and the Magistrate. Oh, nama band Akim. Nama band dia. Tapi dia ketua lah dia, Akim. Ya, Akim. Akim, Magistrate. Tak perasan saya. Dia punya yang saya, Magistrate. Saya perasan. Magistrate tu, kalau dia buka lagi, Magistrate and the Lawyers. Dia tambah lagi. Law. The Lawyer, Magistrate. Okey, Akim. Yeah. Kini kembali dengan single yang terbaru. Mewangi. Betul. Tengah hit, tengah meletop sekarang ni dekat corong-corong radio. Daripada tadi kita duk baca tweet, tak sabar mewangi. Sekarang ni kalau dapat single tu, dapat dengan pewangi sekali ke atau? Dia dapat the package. The package. The package. Jadi kalau siapa yang dengar tu dia terus wangi lah. Tapi tak payah pakai perfume. Mewangi dia sebalik lirik lagunya apa sebenarnya? Kisahnya, Al-Kisah. Al-Kisah ni saya pun tak berapa jelas ni dengan cerita. Saya nyanyi je. Saya cuma apa orang kata berimajinasi dengan interpretasi saya sendiri. Apa imajinasi awak? Imajinasi. Kita minta apa komen dengan tua. Sebab saya pun bukan saya bukan yang buat lagu. Tapi Akim sendiri memandang lagu tu dari apa sebenarnya dari sudut hati Akim? Okey, macam saya sendiri dia sebenarnya lebih kepada kekasih. Kekasih hati kita. Kekasih hati. Bukan dah ada ke? Ada memang ada. Lepas tu kekasih hati dan nanti nak sambung. Sambung. Kekasih hati kita. Jadi macam kita sayangkan dia. Kalau boleh dia nak kita sama-sama dengan dia lah. Gitu je lah. Stay strong. Stay strong ke stay jom? Okey, kita nak bawa anda semua ke Sabah sekali lagi bersama dengan Nick Michael dan Hafni. Di mana? Bang, kita mau ke Sabah bah kau? Mari, bah. Bawa. Ni aku mau bawa kau naik parachute ni. Sambil parachute aku selfie bah. Di Tunku Abdul Rahman National Park di Sabah, saksikan. Tunggu apa lagi bah kau, Rolex? Aku nyempet. Memang cantik balau dia tuh. Aku kalau memang suka bah ke situ. Kau sudah sampai kah? Aku belum sampai bah. Ya, belum sampai ke sia. Kesian lah, saya belum sampai kesian. Akim, okey. Banyak yang tanya ni macam mana Akim daripada solo tiba-tiba boleh ada kumpulan sendiri. The Magistrate. Orang kata tak ada angin, tak ada pokok bergoyang, tiba-tiba boom, The Magistrate. Okey, sebenarnya dia berwujud sebab saya dah lama dalam industri, dalam lebih kurang 5 tahun. Tak adalah lama sangatlah. Jadi bila kita dah 5 tahun tu, saya rasa saya perlukan perubahan daripada segi muzik saya. Betul. Selama ni saya kalau pergi show saya pakai Manis One dan kadang-kadang sekarang ni kalau saya pergi show saya at least mesti bawa satu gitaris. Ataupun dua ke macam tu. Dia macam show tu fun sikit, menyeronokkan. Betul. Okey, macam Dato' Atan selepas berjayanya lagu Gadis Jolobu ni dengan viewers kita viewers kita dekat YouTube cecah 1.7 million. Itu video. Itu yang music video. Nampak 6 million. Nampak 6 million. Oh, yang music video 6 million ya. 1.8. Sebab ada dia bang. Tak pasal dia ada satu technical sikit pasal kita video lambat. Video lambat sikit kan. Awal lagi more. Kalau awal lagi. Tapi memang sebab dia bang. Tapi dekat ujungnya kan. Saya buat tu pun habis lagu tu. Habis lagu tu baru keluar. Tapi tu yang mahal tu. Tu yang mahal tu. Tapi selalunya orang habis lagu, orang dah stop dah view. Okey, apa perancangan Dato' Atan lepas berjayanya lagu Kau Jolobu ni? Ada tak nak kau kopilah lah kau? Lepas ni kita akan buat filem Gadis Jolobu. Yang pastinya Nabil ada kat dalam. Allah, masih lah. Kita akan mungkin insyaAllah izin Tuhan ada rezeki bulan Disember kita terus. Dia boleh cakap nogoi ya, cakap apa kono ejen? Apa kono ejen? Apa kono ejen? Apa kono ejen? Jeng mana? Jeng. Okey, kita nak rehat bersama dengan Maggie. Dia ada Maggie dan minggu ini kita ada sup apa? Ini dua-dua penggemar Maggie. Maggie sup daging. Tengok. Favorite kan? Oh, saya jarang. Masih lagi bersama dengan kami di Meletop. Kita ada Dato' Atan, Fajar Ismail, Akim and the Magistrate, Nilofa Apokono Ejeng. Dan Nabil. Okay. Hey, carta Meletop minggu ini. Jom. Mewangi. Ada tak? Roll it. Tak tahu lah ada ke tak ada. Masuk ke tak?
Hingga ke hujung hujung dunia, Hani Soraya masih kekal seperti minggu lepas. Tanya, ni bakal doktor ni kalau nak tahu. Soraya. Di tangan keempat, Syafiq Yusof yang direct music video. Cubaan ni sebenarnya. Dan sikit. Lagi sangkut, tak lagi aku sangkut. Tu dia. Oh, lagu ni memang layar, babe. Matahari di tangga ketiga, Hafiz. Dengan cerita music video baru je habis shoot. Kita tunggu hasilnya nanti, alright? Please don't be rude, Nabil. Oh, don't. Okay, lagu ni di YouTube sudah pun mencecah 110 juts. Juts? Yes. Don't be rude and juts. Orang yang bingung. Ini dia juara carta meletup minggu ini. Aku tanya apa kabar? Sonawan Joe Flizzo tanya. Aku tanya apa kabar semua? Pada mulanya. Itu ya, dia Nabil. Itu dia. Walaupun Mewangi tak dalam carta, tapi Mewangi dapat dapat sambutan yang sangat menggalakkan. Yeah, best, best. Lagu yang best. Best kan? Tak sabar nak dengar sekejap lagi. Yes. Okey, bang. Cik, cabut bang. Saya. Abang lah. Okay. Ini Datuk. Okay. Ini adik. Abang lah, abang. Okey, abang dah tak buat radio. Lepas tu sekarang ni abang, yang kita nampak abang tengah sibuk mengacara AF lah lepas ni. Yeah. So, apa lagi? Apa lagi bang? Oh, saya dah buka company sendiri. Itu dia. Itulah dia. Itu dia. Memang dah buka lepas saya meninggalkan radio. Sebenarnya saya buat FBI Entertainment. FBI Entertainment. Ya. Buat event tu lah. Event lebih kurang lah. Macam yang kita ni lah. Hmm. Tapi dia maknanya kita supply artis juga buat event kan. Buat event. Tak pernah panggil aku pun. Abang ada sendiri. Kita panggil diri kita bajet sendiri. Bajet besar ni sebenarnya. Tapi ada boleh gunting bang. Tak ada hal lah. Boleh package. Habis ni rate apa? Kita sekarang ni apa nak bagi ni? Apa nak bagi ni? Dia kata dia murah. Tapi bayar saya ni percuma ni. Saya include Hakim. Saya. Janji kita semua ada job. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Kita boleh kira. Okey. Hakim. Yep. Hakim, yang ni untuk AF lah. Memenangkan awak kalau ikutkan kita ada sekarang ni yang junior. Awak adalah senior kepada pelajar-pelajar AF sekarang. Okay. Mungkin awak boleh bagi kongsi tips-tips awak masa awak dekat AF dulu. Apa do's and don'ts. Mereka tak dengar dah. Do's and don'ts. Mereka tak tengok TV kan? Tak, nanti mak mereka hantar mesej. Hakim, kau apa ni? Ha? Saya, jangan dia buat ni. Saya ada tengok. Saya sebenarnya saya ada tengok. Ini AF yang baru-baru ni. So, apa yang saya dapat detect sebenarnya, mic dorang. Diorang punya mic selalu lari. Ini masa konsert lah. Masa konsert tu diorang nyanyi tak? Betul, itu betul. Dia punya pegang mic. Dia cara dia pegang mic salah tu. Dia benda tu dah dia ajar. Cuma dia tidak biasa. Dia bukannya penyanyi yang biasa naik atas pentas. Dia selalu menyanyi tanpa mic. Betul. Ini tiba-tiba bila pegang benda tu, you take time. Benda tu akan membenda. Sebab itulah akademi. Peningkatan demi peningkatan. Betul. Ada ke yang minggu lepas dah? Okay. Ada ke yang minggu lepas dah jadi Mas Idayu ke apa ada ke? Tak tahulah, tak perasan pula. Cuma yang dia biasa tu macam dia buat dia. Macam dia terjauh. Dia terlupa. Nak menari lagi, nak saya ada satu idea tu. Minggu ni tanpa remek ke dahi yang tu. Buatlah tangan nak pergi mana pun. Okey, mungkin kata-kata aku daripada anda semua sebelum kita dengar persembahan daripada Hakim sendiri. Saya kata sila lu FBI dulu. FBI dulu. Okay. Jom. Okey, saya. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak terutama kepada pihak ISRO, Akademi Fantasia yang sudilah memberikan peluang kepada saya untuk mengacarakan AF yang ke-11. Bawa asam. Dan saya anggap ini sebagai satu cabaran yang baru. Dan kepada mereka yang memberikan komen-komen yang baik, terima kasih banyak-banyak. Yang tak baik pun, saya tak boleh buat apa. Yang penting sekali, saya menggalas tugas saya sebagai... Good luck, Abang Faizal. Tok, silakan. Saya doa kepada semua rakyat Malaysia, sama-sama kita sokong industri muzik tanah air. Jangan kita buat macam lepa tak lepa je. Sama-sama kita sokong especially Akademi Fantasia yang baru ni, insya-Allah kita akan menambahkan lagi khazanah muzik tanah air. Alhamdulillah, terima kasih. Okay. Kim,
Pesanan saya sama juga undi lagu saya. Sama juga sebenarnya apa yang saya nak cakapkan sama juga macam Datuk Atan cakap. Sebelum kita tengok kita jebakan pencetus rumah Zon Selatan minggu ini akan berlangsung di Pusat Convention College Universiti Islam Tanahabangsa Selangor KUIS 13-14 September. Hari Sabtu dan Ahad. Alright. Okay, thank you so much guys. Terima kasih. Jumpa minggu depan insyaAllah. Sah, aku dah on the way balik. Jom kita tutup, meletup. Selamat berjaya kepada pelajar-pelajar yang nak UPSR. Exam UPSR. Good luck. Tadi Nabil pesan kat siapa? Sah, berjaya. Okey, persembahan. Ini member saya, Sah. Sah, aku on the way balik. Isteri saya boleh mewangi. Masak nasi goreng. Masak nasi goreng. Oh, ibu dah balik ni. Nabil. Yang Zira, Mika, on the way balik. Bye-bye. Oh my god, mewangi. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita tutup dengan mewangi. Hakim and the Magistrate and the Lawyers of the... Bye-bye.